We have to push. Okay, welcome guys to another episode of War Division. Hari ini aku dengan Aki dalam aram. Satu mod yang dibenci, betul tak? Nah, boleh tahan lah. Boleh tahan benci juga. Nah, boleh tahan lah juga. Dan aku hari ni aku pakai V. Aku tahu V apa. VQRS. So, hero ni digunakan apa ke? Apa? Hero ni dia banyak fokuskan apa? Fokus tanker and ADC. ADC, so aku kena banyak true damage lah macam tu. True damage. AKA BF Sword, Big Fucking Sword. What? Yeah. So, memang aku tak pernah guna V langsung. Member aku seorang tu, dia adalah guna V tapi aku tak pernah guna. Betul-betul. So, okay. Huh? Dia boleh W dia passive ke apa ni? W passive. Mana? Okay. Lepas tu Q dia yang kena charge up tu. Okay, faham. So, how was your day? How was your day? Not bad. Yeah, okay, macam mana cuti? Best? Boleh tahan, cuti dah tak macam cuti. Aku buat kerja juga. Hey, yang penting kau dapat buat kerja. Aku kat office, kat tadi kat sana kira stock oi. First time. Kira stock. Baik itulah. Biasa tu kan kerja. Lagipun aku nak cerita sikit lah pasal kerja ni. Ramai orang dia macam kerja ni, dia fikir mudah tau. Apa? Macam contoh dia ada satu member yang aku takkan beritahu nama. Yang start M. Diri jenis. Oh. Dia ni jenis apa tu macam dia tak kisah apa jadi. Oh, fish aku mati. Kita nak cari kerja ni bukan dia senang. Wah, kau pun mati. Damn. Well, that was a damn boy. Aku nak kena ambil damage sikit. Aku terlalu sikit paper. Sama balik cerita ni. Kita nak cari kerja ni bukan dia senang. Susah nak cari kerja ni. Yes. Tapi kadang-kadang ada orang yang terlalu biasa sangat. Sampai dia dapat kerja pun dia macam abaikan. Dapat kerja pun dia boleh siap. Tak apalah, aku nak berhenti macam tu je lah. Sampai macam tu sekali. Yes, aku KS. Wop, tak dapat. Pergi. Tak apa. Pergi je, dah tak ada. Okay. Kena aku. Macam ada satu orang kat tempat kerja. Kau kenal kot. Dia siapa? Dia minta takal kalau beritahu. Nama ni start dengan start dengan M di dalam department aku. Dia dapat kerja kat loyat ni. Kerja kedai komputer ni. Tapi RAM pun tak tahu apa maksud RAM. OS tu apa? Okay, OS. Ha, macam lepas tu nak berhenti tak beritahu siapa-siapa, just belah macam tu je. Itu kira hormat ke? Macam benda macam tu tak sepatutnya jadi tau. Lagi-lagi pada zaman sekarang ni, yang kerja memang susah, duit memang perlukan. Itulah aku pelik. Itu pun aku tak faham kenapa tiba-tiba macam tu. Dia berhenti punya. Dia kira berhenti lah. Senyap pun kan? Senyap pun tak datang, tak beritahu manager apa. Aku memang macam marah sikit lah pasal dah lah satu, dia tak beritahu, dia tak ada knowledge. Dia cakap dia ada knowledge. Then berhenti macam tu, tak beritahu siapa-siapa. Macam kira-kira macam tu boleh dipanggilkan sebagai tak berapa hormat sangat lah dengan orang. Come back. Aku tak sangka dia macam tu sebenarnya. Pasal kau pun pernah main dengan dia kan? Well, aku salah buat benda. Alamak, aku salah. Okay. Come on, jangan... tadi 3-2 kan? Bunuh lagi seorang. Come on. Nice! Nampak gaya ni kita menang. Banyak team kita yang menang. Dan aku akan ambil life steal sedikit. Dan ambil... sedikit attack speed.
Dan shield. Okay, so macam aku kerja situ. Aku kerja situ sekarang ni macam best juga lah, pasal aku memang suka benda-benda komputer kan. Memang untuk aku fun lah. Aku fun lah. Kenapa tak fun? Alamak. Member. Kenapa? I brought my own mouse lah. Irfan datang, Irfan. Oh. Hey, tengah record, tengah record. Haa, tengah record. Ya, tak apa. Kau datang lambat. Sorry lah. Tak apa, nanti lepas ni aku ajak kau. Well, tak apa gaya ni, episod lepas ni kita akan ada gay first sekali. What's up, man? No, no, no. Aki, Aki. Semua salahkan Aki. Aku salahkan Aki. Ah, aku juga yang salah. Ah. Itulah, first time dia main Vice. So, macam mak. Tapi yang senang, yang best yang baru ni, aku dapat bezakan hero aku pada satu. Oh, fish dapat dua. Gila lah. So, lepas ni aku akan cuba rekodkan Slenderman. Saja, for fun. CSGO RM20. Don't worry, nanti aku akan beli. Donation aku dah dapat banyak. Tak apa-apa, nanti tu kita akan bincang dalam lepas ni eh. Okay, Ki? Ki? Wah, berani yes. Kau, Ki. Kau berani sangat kau. Kiri gaya tu. Tu, tu, tu. Macam pernah main dengan dia tau. Nama dia macam kenal lah. Dia ni, ini dia pro. Dia kan main-main dengan dia ni. Dengan dia ni. Tu ya, aku macam, aku macam pernah main dengan dia tau. Ya yeah, ke? Okay. Sound so familiar dia ni. Wow, that flash. That flash. Jadah ram tu. Itulah jadi apabila kita dah duduk lama-lama. Aku tak tahu nak play kali. Oh, what the hell, man? You just got GG'd. Do it. Wow. Aku telah membunuh semuanya. Oh, yalah. Itu semua salah aku. Kena ambil Eugen sikit. Hero ni tak banyak guna mana eh. Aku spam macam mana. No! Wow. Damn. Wow, wow, that was cool. Dari segi. Nice! Aku dapat! Oh, gila benda bagus je. Aku tak suka, tak berapa minat sangat main game apa tu, guna hero dia agresif-agresif kan. Dan itulah pasal aku suka Aram. Aku boleh try hero-hero yang aku tak akan guna. Aku paksa diri untuk guna hero yang aku memang tak akan guna. My kingdom. My kingdom, why? Why your kingdom? Eh, aku rasa, aku cakap tadi aku nak guna Talon kan? Ngamat dia kat sini. Oh, kita boleh guna stackable lah dia punya passive E dia ni. E dia 3 je stack. Oh, not bad lah. Jom. 3, 2, 1, fuck, tak dapat. 3, 2, 1, fuck, tak dapat. Yum. Ni, Anthony, ni scumbag sikit. Oh. Oh, dang it. Aku tak dapat. Tapi aku kena ambil ni juga. Terpaksa. Aku maxkan aku punya Q, betul ke tu? Okey lah tu. Okey lah, tapi lagi bagus W eh. W. We have to push. Hmm.
Oh, come on. Come on. Come on, you can catch them. Satu pun tak dapat. Oh. Oh. Mati dah dia. Mati. Damn. Oh, quite nice lah V ni. Macam best lah. V better jungler atau solo top. Ah, aku tak dapat. Oh, aku punya ki E kasih attack speed ke ataupun kasih aku. Oh, tak ada. Aku ingat dia kasih ni sekali. Apa tu? W kan. Skill kedua kau. Armor breaker tau. Macam dia ada 2 damage. Oh. Hmm. Wah, aim aku je semua. Fish, I need to run. I need to freaking run. Aku nak lari. Tapi macam mana pun aku suka voice actor untuk V ni. Comel gila. Moe. Well. Itu salah. Ah. Dang it. Kena study balik hidup ni. Apa? Cooldown reduction, 20 health. Wow, not bad ha item ni. Ada item baru eh? Targon shield. Good item. Tapi aku tak beli lagi barang damage. Mana aku punya big fucking sword tu? Kau ambil tank ke? Tank? Okay. Nah. So. Bye, Aki. Oh, banyak tu. Wow. Fish. No. Kita satu tower pun tak dapat lagi. dia banyak stun. Ah, itulah dia banyak stun. Lagipun dia Aatrox punya passive tu not bad juga ah. Separuh. No, jangan lagi kaku. Bodoh tolong ni. Tak apa, kita ada scumbag Hekari menang kita eh. Mana tak kalah. You see that hero? Eh, apa boleh buat? Wuh! Dah gila. Dapat! Okay, ambil key! Ambil key! Did you say something? I hear death. Die, mother! Dia boleh marah tu. Asal lagging lah. Lagging? Tak. Aku punya ni PC. I don't know. Okay Ari. I just did something stupid. Abaikan apa yang aku buat ni. So, Aram ni ada satu barang.
Eh kejap, yang lifesteal punya tak ada lagi ke? Ke Kak Adam je tak ada? Aku tengok item aku. Ha? Item kau? Item kau. Okay. Ikut. Salah. Tak apa-apa. Okay, let's go. You're gonna be on YouTube, asshole. The whole world can see your stupidness. Bodoh telah. Tak apa. Biar dia jadi orang bodoh. Siapa nama dia? IGN dia apa? X-Phantom, XTS. X-Phantom, okay. X-Phantom, go to hell. Lame as hell. Hah? Siapa tu? Super lame. So aku salah baca nama dia? Salah tu. Phantom XTS. Go to hell. Thank you very much. That's okay. That's why I don't like. I don't like trollers like that. I don't like this mod. And that's why you love this mod. Isn't it? You love it. Tell me, you love it. Aku lupa. Kita dah sempat ambil lah sekarang. Tolong bunuh semua barang-barang. Semua creeps tu. Thank you, okay. Love you. Bye. Tak, Aram ni tempat untuk kita study semua hero. Betul? Betul ke tak? Betul ke betul? Cakap aku. I don't know. Pada aku study semua hero bukan tempat Aram lah. Main global sendiri. Kalah menang tak kisah. Well, it's boring like that. Kalau korang dengar banyak aku cakap bahasa Inggeris, pasal ramai sangat request aku ikut bahasa Inggeris. So aku akan slow-slow cakap bahasa Inggeris lah. Yes, that's right. That's right. My English is awful. Dan saya aku cakap ni bukan ni slang, tapi memang aku cakap macam tu. Padap lah. Dia sebenarnya orang macam ni senang, kita report je. Well, thank you guys for watching, man. Please report that fucking guy. Have a wonderful day. Yes, please. Hari ni aku mencanggut sikit pasal aku banyak kerja. So jangan marah-marah. Aku akan buat rating R untuk video ni.
Okay, thank you, okay. Alright. Bye. Bye.